Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Amanah, PLKB non-PNS dari Provinsi Lampung. Tapi pun, jalan-jalan ke pasar Gisting, jangan lupa membeli gunting. Ayo kita cegah stunting, karena itu penting. Hai sobat, mari bersama-sama kita cegah stunting dengan cara menghindari 4T. Yang pertama, terlalu muda. Yang kedua, terlalu tua. Yang ketiga, terlalu dekat. Dan yang keempat, terlalu sering. Baik, yang pertama, terlalu muda. Melahirkan terlalu muda itu adalah di bawah usia 21 tahun. Itu menyebabkan beresiko stunting. Yang kedua, terlalu tua. Terlalu tua, batas usia adalah 35 tahun. Maka, itu menyebabkan beresiko stunting. Yang ketiga, terlalu dekat. Terlalu dekat, jarak kelahirannya adalah di bawah 2 tahun. Itu juga menyebabkan resiko stunting. Dan yang keempat, terlalu sering kelahirannya, yaitu melebihi jumlah anak 3. Itu juga menyebabkan resiko stunting. Maka dari itu, marilah bersama-sama kita mencegah stunting dengan menghindari 4T. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama kita jalan,